Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Deni. Di video kali ini, teman-teman, saya akan makan lagi. Teman-teman, makan lagi. Teman-teman. Kali ini kita sarapan ya, teman-teman. Pakai ini, teman-teman. Nasi goreng mentega, teman-teman. Nasi Singapura, nasi goreng Singapura, teman-teman. Ini, teman-teman, ada selada, teman-teman. Ada tomat, ada timun. Ini ada ayam juga, teman-teman. Crispy, teman-teman. Ini ada telur mata sapi, kerupuk. Oke lah teman-teman. Seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, yang belum makan mari makan, yang belum sarapan mari sarapan. Ayo. Ayo teman-teman. Ya teman-teman. Kita cobain nasinya ya teman-teman. Tuh. Tuh teman-teman. Suapan pertama untuk teman-teman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tangan ada cuci ya, teman-teman. Cobain ayamnya teman-teman. Enak teman-teman, nasi goreng Singapura teman-teman, cocok untuk anak-anak bekal sekolah teman-teman. Nasi gorengnya ini udah ada cabai rawitnya teman-teman. Boleh potong-potong. Ini pedas.
Enak teman-teman. Nasi goreng Singapura pakai mentega teman-teman. Rasanya seperti resto bintang 5 teman-teman. Sebenarnya habis sebenarnya. Listen to me. Alhamdulillah teman-teman, habis teman-teman tuh. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Semoga video ini bisa buat teman-teman di kala waktu lagi santai, lagi senggang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, kita jumpa lagi next video.